Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel resep Bunda Yustin. Kali ini saya mau bikin kue putu ayu, ini rasanya enak banget. Untuk satu resep ini hanya membutuhkan 2 butir telur dan menghasilkan 30 buah kue putu ayu. Nah, untuk resep dan cara membuatnya langsung saja yuk kita simak dulu videonya. Siapkan wadah untuk mengukus. Masukkan setengah butir kelapa setengah tua yang sudah diparut. Agar kelapanya tidak kuning saat dikukus, teman-teman harus menggunakan kelapa yang fresh atau yang habis diparut. Dan jangan disimpan di kulkas ya. Habis diparut itu langsung dikukus saja. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Biar lebih harum, tambahkan daun pandan di atasnya. Nah, ini sudah siap untuk dikukus ya. Siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 15 menit atau sampai tanak. Tujuannya ini dikukus biar nanti kue putu ayunya tidak mudah basi ya. Nah, ini sudah 15 menit dikukus, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah besar atau bowl, masukkan 2 butir telur, 250 gram gula pasir atau sesuai selera, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh SP, 1/2 sendok teh SP. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Ini saya mixer kurang lebih selama 6 menit. Nah, ini adonannya sudah putih, kental, dan meninggalkan jejak ya saat di mixer. Setelah itu, masukkan 250 gram tepung terigu dan 250 ml santan. Ini saya masukkan bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur rata saja. Nah, udah cukup mixernya, sebentar saja ya, tidak usah lama-lama, cukup tercampur rata. Tambahkan 1/2 sendok teh perisa pandan.
Udah cukup sebentar saja ya, kemudian matikan mixer. Aduk kembali menggunakan spatula agar bagian yang tidak kena mixer bisa tercampur merata. Siapkan cetakan kue putu ayu, kemudian olesi dengan minyak goreng. Untuk cetakannya, ini saya pakai yang diameter 6 cm dan tingginya 3 cm. Masukkan 1 sendok makan kelapa parut ke dalam cetakan. Ini kelapanya yang sudah saya kukus tadi ya. Jangan lupa kelapanya ditekan-tekan terlebih dahulu ya teman-teman, biar padat dan tidak mudah hancur saat dilepaskan dari cetakannya nanti. Nah, kalau cetakannya sudah diisi dengan kelapa parut semua, kemudian tuang adonan kue putu ayu di atasnya. Siapkan kukusan yang sudah mendidih. Jangan lupa untuk tutupnya dilapisi dengan kain bersih ya, biar uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Kukus kue putu ayu selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, buka tutup panci, kemudian angkat kue putu ayu. Dalam keadaan masih hangat, lepaskan kue putu ayu dari cetakannya. Sambil ditekan-tekan sedikit ya teman-teman, biar mudah lepas. Nah, ini dia teman-teman, kue putu ayu rasa pandan ini sudah jadi ya, dan hasilnya cantik sekali. Sekarang saya mau cobain dulu ya. Kuenya enak sekali, lembut, berasa aroma pandannya, dan kelapanya ini benar-benar gurih, perpaduan yang sangat pas ya teman-teman. Untuk cara membuatnya juga mudah banget ya, dijamin anti gagal teman-teman, dan bahan-bahannya mudah didapat. Oke, kalau gitu sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.